Nama usahawan kontroversi Dato' Sri Alif Syukri telah mendapat kecaman yang dahsyat oleh netizen selepas memaknai video seolah-olah sedang beronani di atas katil, mencetuskan kemarahan netizen disebabkan tujuannya untuk mempromosikan perniagaan tudung miliknya, AS Hijab. Video usahawan kosmetik itu turut mendapat teguran oleh pihak Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia yang mempersoalkan tujuan Alif Syukri yang seolah melakukan soft porn dengan bertujuan untuk memajukan perniagaan. Terdesak sangat, jangan sampai kufur nikmat, jauhi benda maksiat agar kita semua selamat, tulis pihak Yadim. Dalam pada itu, agensi Islam ini turut menegur tujuan usahawan kosmetik ini bahawa selagi mana video itu ditonton oleh orang ramai, selagi itulah dosa tetap ditanggung. Iklan soft porn tujuan nak majukan bisnes, beribu like, beribu orang share, tapi sedar tak sedar, selagi mana orang tengok video itu, selagi itulah dosa berjalan. Allahu Akbar. Nak cari rezeki, gunalah cara halal. Banyak lagi cara lain, kenapa pilih nak guna cara yang membuka aib sendiri? Bagaimana pula hasil rezeki daripada konten maksiat macam tu? Beri makan kepada anak bini, beri kepada ibu bapa sendiri, ingatlah kelak semua akan disoal, tegur Yadim. Video yang dimuarai oleh Alif Syukri juga turut mendapat teguran daripada ibunya yang juga pengasas kosmetik Sendayu Tinggi, Rosita Ibrahim, yang berang dengan tindakan anak lelakinya itu.